Okey, assalamualaikum. Selamat petang, geng. So, salam tahun baru geng. So, hari ni satu hari bulan Satu hari bulan Januari 2023. So, hari ni aku turun mancing. Sebenarnya tak plan apa pun. Aku macam bosan sangat duduk rumah. So, kalau korang tengok hari ni aku lepak dekat area Tugu Pang namanya. Area Teluk Jawa lah. So sebenarnya aku target ikan hari ni ikan daun baru lah. Tak tahulah dapat tak dapat lah geng. So umpan yang aku nak guna nanti kau tengok. Korang boleh nampak lah kupang banyak kat situ kan. Jadi aku korek lah. Okay geng, aku cubalah geng mancing. Dah lama juga tak mancing geng. So apa-apa nanti kalau ada video strike apa aku share. Gasar. Okay geng. Biasa geng guna kupang. Korang boleh ambil AC dia ni Ni AC dia. Korang belah lah. Banyak pun. Lepas tu ambil. Ambil umpan dia kita jilid je guys. Kita belit saja umpan ni. Kalau ada ada geng. Okay geng. Alhamdulillah geng. Ikan ragut, ikan ragut geng. Alhamdulillah dekat sekilo juga geng. Alhamdulillah geng, ragut ragut yang pertama. Tak kumpau geng, alhamdulillah. Geng tengok geng, inilah seafood. Seafood idaman kita kena gasaklah. Dia seorang yang gasak 40 ekor. Tengok naik daun baru. Mantap. Mantap. Tengok yang ni. Masih lagi membangau. Bila nak tekan. Sabar sabar. Ni kena sabar semua ni. Tengok geng. Benuh geng. Mantap banyak. Thank you.
lama. Last minute. Okay geng, sampai sini ya geng mancing. Sekarang pun dah pukul 4 lebih dah ni. So dapatlah mancing lebih kurang 2 jam. Okay lah geng. Tengok suasana hari Rakit Kupang eh geng. Ramai juga yang mancing kali ni. Ada 6-7 buah bot lah. So aku nak share hasil geng, walaupun tak banyak tapi ada. Ha tu geng. Ha tu dapat raguk seekor dalam sekilo kot. Ada daun 4 ekor. Itulah saja. Lepas-lepas buat lauk lah. Okay geng, macam biasalah jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum. Assalamualaikum.